ini kita punya curhat ya. Kalian berdua yang kita dulu. Kali ini pada tahun 2014 ni saya begitu banggalah kerana ini adalah merupakan tahun yang kedua berturut-turut Politeknik Ibrahim Sultan telah menjuarai Riga Division 1 hoki Politeknik Malaysia, dan ini merupakan satu usaha yang berterusan yang saya rasa merupakan satu pencapaian yang perlu kita banggakan atas usaha yang dibuat oleh pihak pegawai dan seterusnya pihak pengurusan sendiri yang memberi sokongan kepada pembangunan hoki kebangsaan ini. Dan sebagai pasukan kita punya pusat pembangunan hoki kebangsaan, kita dapat melihat ini adalah merupakan satu peluang kepada Politeknik Malaysia, khususnya Politeknik Ibrahim Sultan, untuk memastikan pembangunan hoki ini dapat kita teruskan. Dan seterusnya kita merasa bangga jugalah dengan pencapaian-pencapaian yang kita capai ini, bukan saja di peringkat kebanggaan politeknik saja, tetapi kita berjaya memberikan pemain-pemain untuk di peringkat yang lebih tinggi lagi, di peringkat kebangsaan. Dan kita sedia maklum bahawa ada seorang pelajar kita daripada bidang kejuruteraan mekanikal, Muhammad Rizwan bin Azmi, yang ketika ini telah tersenarai sebagai penjaga gol bagi pihak pasukan hoki remaja di bawah pimpinan jurulatih Arul Salvaraj, Ketua Jurulatih Kebangsaan Malaysia, dan akan melalui satu pengalaman yang mungkin cukup membanggakan PIS kerana beliau akan menjalani latihan intensif di Australia pada penghujung bulan ini. Sebenarnya kita memastikan pemain-pemain PIS ini pemain yang memang ada kualiti yang tersendiri. Sebab itulah dalam proses pengambilan pelajar-pelajar yang berkenaan, kita menggerakkan satu tim daripada unit sukan untuk pergi ke sekolah-sekolah yang mempunyai potensi hoki. Bukan saja hoki, untuk semua jenis sukan yang ada. Dan mereka telah menawarkan tempat kepada pelajar-pelajar berkenaan lah, khususnya bagi mereka yang mempunyai kelayakan untuk masukkan ke politeknik. Dan inilah hasilnya, kita dapat menghasilkan pemain-pemain yang berkebolehan. Okey, saya mengharap semua pelajar pemain-pemain saya dapat bermain dengan baik mengikut taktikal yang ditetapkan. So saya berasa gembiralah sebab semua pelajar saya mendengar arahan saya semua, mengikut apa rancangan yang kita buat, target yang kita sediakan, okey, dengan latihan semua, disiplin pelajar, player semua. Saya rasa ini keputusan yang kami dapatlah. So saya memang mengharap semua player dapat meningkatkan lagi prestasi, basic skill apa tactical yang kita terapkanlah. So saya mengharap semua pemain dapat untuk lebih maju jaya lah. Ada player yang dapat wakil pemain Malaysia untuk politeknik PIS, seorang keeper untuk pergi ke Stanjo Cup, dan seorang lagi Ashran daripada politeknik Sultan Azlan Shah. Ini semua kami punya kumpulan lah untuk ini. Jadi dua orang pemain dapat untuk pergi ke projek junior Malaysia lah. Okay, harapan coach? Harapan saya agar semua pemain-pemain dapat lebih maju, meningkatkan diri untuk perlawanan seterusnya minggu depan di Perth, agar semua bermain dengan baik. Dan ada ramai lagi pemain-pemain saya yang saya harap dapat pergi ke projek junior lah. Saya itu harapan saya lah yang lebih tinggi lah. Kemenangan ni takkan datang tanpa kerjasama daripada pasukan, latihan yang diberikan oleh coach dengan disiplin-disiplin pasukan. Bila kita ikut taktikal yang ditetapkan, jadi kita akan dapat hasil yang baik lah. Dan ini salah satu contoh yang kami dapat apabila kami ikut apa yang ditetapkan daripada coach. Okay. Okay. Pistol! 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 Pist